Kali ini aku yang nge-vlog ya guys, karena ya emang channel ini buat kita berdua gitu. Terus hari ini aku mau ke Kanggo Sima, mau ngurus paspor. Kenapa aku ngurus paspor di Kanggo Sima? Kebetulan dari pihak KBRI sekarang lagi ada di Kanggo Sima guys. Sebenarnya harus kemarin udah pesen di Tokyo April 18. Cuma aku lihat update tadi Instagram, ternyata di Kanggo Sima ada guys. Ya udah langsung aku urus semua, langsung aku pindah gitu guys. Jadwal perpanjang paspor guys. Oke guys, untuk kalian yang ingin perpanjang paspor ya mungkin ya, selalu lihat update terutama di Instagram. Instagramnya ini di samping ini KBRI Jepang. Kemungkinan nanti bisa keliling di apa ya, kota kalian, mungkin bisa di Hiroshima gitu tiap bulan, bisa di Hiroshima apa di Fukuoka. Kebetulan ini di Kagoshima. Kemudian kalian harus isi aplikasi ya guys, di aplikasi KBRI tersebut paling nggak selambat-lambatnya sebulan sebelumnya ya guys ya. Karena apa? Biasanya kota yang untuk pengurusan atau perpanjang paspor yang keliling ini biasanya itu kotanya sedikit guys, mungkin 100 orang gitu yang lebih, ya harus cepet-cepetan gitu ya. Untuk persyaratannya kalian harus siapin data diri kalian, itu penting, paspor, terus KTP Jepang, KTP Indonesia, kemudian KTP orang tua kalian buat penanggung jawab nanti di Indonesia. Kemudian nomor handphone juga harus disediain guys. Oh ya, dan nggak ketinggalan lagi, kalian harus ada letter pack 500 guys. Gitu. Ini penting karena letter pack 500 ini nanti buat pengiriman kembali paspor baru kalian yang sudah jadi gitu, dan harus diisi dengan alamat kalian yang ada di Jepang guys gitu ya. Oke, kalau gitu ikuti perjalananku ke Kagoshima untuk mengurus paspor. To the Shinkansen. Thank you.
Dan tunggu dulu, kita kayaknya ganti kereta lagi lah, Norikai lagi kayaknya. Ntar kita cari map dulu, itu dia. Cari map dulu, guys. Biar nggak buta map. Oke guys, untuk vlog kali ini sudah selesai ya. Sudah selesai perpanjang paspornya. Tadi juga udah main ya sama temen, cuma nggak videoin. Kemudian udah makan juga tadi di restoran Korea. Dan waktunya pulang sekarang. Shinkansen-nya udah di samping ini. Tinggal nunggu berangkat dan antriannya udah panjang banget. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti vlog saya. Jangan bosen-bosen ya dengan channel YouTube Fanny, karena di sini banyak lagi keseruan yang akan kita upload lagi gitu ya. Oke, see you next video ya.